menampai bentuk dirasa. Hadirin sekalian, salam pagi, walaupun ini sudah menjelang siang, semoga selalu sehat bahagia. Bapak Ibu hadirin yang dihormati, pada kesempatan yang baik ini, secara baik secara pribadi maupun dalam kelembagaan, kami menyampaikan ucapan terima kasih terutama kepada panitia besar 2022 besar yang tenang yang sudah melakukan kegiatannya pada hari ini telah hadir untuk menyelesaikan tahapan pelatihan di mana pada pemilihan kedua pada musim kemarin pada kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kapal, Bupati, Wakil Bupati atas segala dukungan baik moral maupun material serta juga fasilitas yang selalu kami mohonkan untuk Indonesia yang semua acara diakhiri dan juga pada hari ini kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada pemerintah. Selamat datang pada Pak Bupati, bukan hanya sekitar model anggaran dan lagi setiap kegiatan beliau selalu aktif setiap pentas seni dan budaya selama 5 hari setiap hari nanti mendukung kami dan kemudian itu ada yang kedua pada saat persiapan lebih berminggu beliau di tempat nongkrong kami di tempat ini. Terima kasih sekali lagi Bapak. Walaupun dalam kondisi yang belum pulih 100%, saya membayangkan kalau anggota pengurus PAD sehat, segera bukan paling besar, tapi rapat tak terakhir. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan organisasi ini yang sudah selama lebih lalu kita selalu bekerja sama. Saya kira tanpa ada perintah ketika kesalahan kami selalu berkoordinasi. Kemudian terima kasih kepada pihak keamanan TNI Polri yang selalu menyertai kami dalam setiap kegiatan seperti juga pada hari ini. Terima kasih yang telah terjuga juga kepada Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat yang selalu membimbing kami, membantu bahkan Pak Ketua ini sering ikut kami dalam hal-hal masyarakat sampai ke sekolah guru. Kemudian kami berharap koordinasi lintas etnis masih terus kita tingkatkan sehingga apa yang menjadi keresahan kita di pemerintah ini dapat kita kerjakan secara bersama-sama. Mohon maaf jika diri yang lalu tidak bisa kemungkinan kami, saya bisa waktu bapak lagi bukan hanya bisa tugas, tapi juga bisa hadir di kehidupan jadi memang berat. Kemudian kami berharap dari dalam kursus tadi cukup banyak ya 180-an kita. Tapi saya menanyakan soal kamera yang memiliki saya tetapi kami yang memiliki tugas habis. Maka kami mohon kepada Pak Bupati sebagai Dewan Pertimbangan yang kemarin walaupun Pak Bumai Puji sebenarnya juga memang masih tetap bersama-sama. Tetapi saya melihat mata batin itu ya harus ada uang begitu ya yang kapang ini luar. Mungkin saya menemani utara Pak Ketua dan menjadi ke selatan dan mau melihat semakin hari semakin bulan persoalan berkembang. Kemudian saya meminta kemarin juga
seluruh warga Papua di wilayah masing-masing. Jadi kita mengundang banyak, misalnya yang mewakili pengurus Pulau Papua dan Pulau Jawa. Sehingga dalam perjalanan kegiatan yang ini, saya merasa bahwa kita bekerja sama dengan baik, mudah-mudahan dapat terlaksana. Ia tidak terasa mudah-mudahan. Selebihnya kami mohon maaf sekali lagi kepada hal-hal yang kurang berkenan dan kekuasaan itu tidak bisa kami berikan kepada Bapak Ibu, kepada saudara ini, kepada teman-teman pengurus, tetap ada yang kurang, maka saya berharap titik saran yang baik sangat diharapkan. Saya hari ini juga berkomitmen supaya masing-masing beban mengurusi kita sangat dengan baik. Tentu kekurangan saya dalam organisasinya. Tapi ketika tidak satu pun yang memberikan saran baik kepada saya, tentu juga menjadi beban organisasi. Kami berharap sekali lagi, walaupun saya bisa memberikan saran dalam kritik, saya tidak mampu banyak menanggapi, tapi kalau langsung mungkin dalam berkoordinasi, saya berharap itu adalah perbaikan. Pak ini tidak pakai sosial. Pak ini maklum sebagai satu. Karena dia tidak pakai kopi hari ini dan tidak pakai dua lagi. Jadi mau. Bukan pertandingan lagi. Acara pertandingan rasanya sudah benar. Dukunglah kami, Bang Menteri. Apa guna kita harusnya jika tidak saling setuju? Agar kita memperoleh berkat, mari kita bersatu padu. Bila hendak memandikan, jangan lupa membawa perempuan. Bila organisasi etnis sering sejalan, puji Tuhan, alhamdulillah, tetap bersama. Kemudian beberapa hal yang saya sampaikan, mohon maaf kepada saudara adik-adik saya, saudara-saudara, 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 saudara-saudara,